Tidak salah ucapan saudara-saudara kita bahwa meninggal adalah pulang. Beliau hari ini pulang dan pasti cepat atau lambat kita akan menyusul beliau. Ini menunjukkan bahwa rumah kita bukan di sini. Dunia bukan rumah kita. Dunia adalah sementara. Dan rumah kita insya Allah ta'ala nanti di akhirat. Dunia yang kita huni selama ini, coba kita lihat. Karir sedang tinggi-tingginya. Badan sedang sehat-sehatnya. Nama sedang berkibarnya. Kena kanker. Kena jantung. Kecelakaan. Itulah dunia. Dan itu bukan rumah kita sekali lagi. Nanti kita akan sampai kepada satu tempat di mana di sana tidak ada jantung, tidak ada kanker, tidak ada kecelakaan, tidak ada sesuatu yang tidak terduga-duga. Aman, nikmat, nyaman. Beda dengan kita sekarang ini. Hari ini beliau, cepat atau lambat, pasti kita akan menyusul. Idza jaa ajaluhum la yastaqdiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika tulisan yang telah Allah tulis di Lauh Mahfudz itu, entah 10 Januari, entah 13 Februari, detiknya, jamnya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur sedikit pun. Dan itu sudah tertulis. Kita tidak bisa mengatakan 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, ya, bahkan minggu depan, bahkan besok pagi kita menyusul, itu tidak mustahil. Maka jangan merasa aman. Jangan mentang-mentang sehat, tidak ada penyakit, kolesterol, asam urat, segala macam aman, lalu kita merasa aman. Lihat saudara-saudara kita. Betapa banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita tanpa disangka-sangka. Baru 30, baru 35, baru 40. Sedang menjadi dokter, sedang menjadi insinyur, sedang menjadi direktur utama. Inilah kehidupan kita sekarang ini. Maka bodoh sebodoh-bodohnya kalau habis waktu kita untuk dunia ini. Sementara kita tidak menyiapkan untuk sesuatu yang ma'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Sebuah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbayangkan oleh hati kita, yaitu jannah surga. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah, kalau mau berlomba, kesitulah berlomba. Dengan cara salat berjamaah di masjid, ya. Adzan subuh sudah sampai ke masjid, bangun malam, sedekah, baca Al-Quran, begitu. Bukan berlomba mengejar karir seperti hari ini. Berlomba dalam politik, berlomba dalam bisnis dan seterusnya. Satu saat kita akan dipanggil oleh Allah, jangan sampai dalam keadaan kita tidak siap. Ini betul-betul nasihat bagi kita. Kita akan seperti ini, cepat atau lambat, siap atau tidak siap. Ya, nasihat bukan hanya bisa berbicara seperti ini. Nasihat yang diam seperti ini justru kadang lebih mengena. Bayangkan kemarin sore, kemarin pagi masih bersama kita, ngobrol dengan kita. Sekarang sudah terbujur kaku di liang lahat. Apa ini bukan nasihat? Tentu akan terjadi pada diri kita. Terakhir saya sampaikan kepada antum, wabil khusus keluarga, jangan sekali-kali kematian ini diratapi. Sangat murka Allah ketika ada sebuah kematian di ratap. Menunjukkan bahwa kita tidak terima. Menunjukkan bahwa kita tidak ikhlas dengan kematian ini. Maka jangan pernah diratap. Salah satu bentuk ratapan menurut para sahabat adalah al-ijtima'u indal mayyit kunna na'uduhaniyah. Berkumpul-kumpul setelah penguburan dan kumpul-kumpul itu diulang-ulang. 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya. Ini adalah ratapan. Ya, maka setelah ini sudah. Kita tidak disuruh mengingat-ingat mayat, kita disuruh mengingat apa nasihat beliau, apa petuah beliau. Barangkali ada wasiat beliau yang beliau sampaikan, itu yang diingat-ingat. Bukan pribadi beliau. Bagi keluarga yang mau berkabung silahkan. Tapi jangan lebih dari
tiga hari. Ya. Karena kematian, maka tidak ngantor misalnya, tidak bisnis misalnya, tidak dagang misalnya, boleh. Tapi jangan lebih dari tiga hari. Kecuali istri. Kecuali istri yang ditinggal mati oleh suami, maka berkabungnya arba'ata asyurin wa asyara. 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari, seorang istri yang baru saja ditinggal mati oleh suami, jangan keluar rumah, jangan berdandan, tidak boleh menerima lamaran, tidak boleh nikah, dan seterusnya. 4 bulan 10 hari. Terakhir, sebelum kita tinggalkan tempat ini, ada sesuatu insya Allah yang masih bermanfaat bagi beliau. Ini luar biasa indahnya Islam. Tolong menolong bukan hanya ketika masih hidup. Ketika sudah meninggal saja, masih ada tolong menolong. Apa? Doa. Doa. Nabi mengatakan, saat beliau selesai menguburkan mayat, sebentar lagi mayat ini akan didatangi oleh dua utusan Allah, Munkar dan Nakir. Yang dia belum pernah melihat dua utusan ini. Maka doakan kepada saudara kita untuk tenang, untuk bisa menjawab 3 pertanyaan. Ya. Dan pelajaran sudah telat. Ya. Artinya tidak seperti pendapat sebagian orang, kita tuntun beliau dari atas, tentu ini bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau bertauhid, paham sunnah, tidak syirik, insyaallah bisa menjawab 3 pertanyaan itu. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa menjawab 2 utusan Allah yang akan mendatangi beliau sebentar lagi. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Wabil khusus para keluarga terutama anak, mungkin sempatkan beberapa menit untuk di sini mendoakan ayah antum, ya, abang antum, kakek antum dan seterusnya. Kesempatan terakhir ini, ya tentu doa bisa kapan saja selagi kita masih hidup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.